Nah, buat teman-teman yang mau menghapus akun OVO, ikutin tutorial ini. Untuk menghapusnya, caranya gampang banget. Tentunya kalian buka dulu ya aplikasi OVO dan login sesuai dengan akun kalian. Pada halaman utama, klik profile, lalu klik di pusat bantuan. Nah, ini pilih yang namanya akun dan pengaturan. Lalu pilih pengaturan akun. Klik lagi di buka, blokir, dan tutup akun. Nah, ini klik di tutup akun. Nah, untuk tutup akun, pastikan semua syarat ketentuan ini ya. Kalau sudah, klik kirim laporan. Nah, ini diisi semua dari jadwal kapan kalian bisa dihubungi dan verifikasi data untuk penutupan akun. Setelah itu ditunggu aja untuk tim OVO akan menghubungi kalian. Itu dia, caranya gampang banget bukan? Kalau ada yang bingung boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Alright, see you.